nasib pilu seorang bocah berusia 7 tahun di Malang. Ia disekap dan disiksa oleh satu keluarga hingga korban kurus dan tubuh banyak luka. Ternyata penyebabnya hanya sepele, korban kerap rewel dan ambil makanan tanpa izin. Nasib pilu menimpa bocah berinisial D, 7, disekap dan dianiaya satu keluarga di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penganiayaan ini dilakukan oleh satu keluarga mulai dari ayah kandung, ibu tiri beserta keluarga tiri korban. Korban disekap dan dianiaya dalam ruangan berukuran panjang dan lebar 1,5 meter akhirnya berhasil kabur dari rumah pelaku, Senin, 9 Oktober 2023, malam. Seorang warga, R, 53, mengatakan korban berhasil kabur setelah meminta pertolongan kepada warga sekitar. Diketahui, di dalam rumah para pelaku dihuni oleh 8 anggota keluarga, terdiri dari korban, ayah, ibu tiri, orang tua dari ibu tiri dan 2 saudara tiri. Disekap dan kerap dianiaya. R mengatakan, korban sering dianiaya dan disiksa hingga disekap di sebuah kamar kecil. Tidak hanya itu, korban ini tidak diperbolehkan keluar sama sekali bahkan untuk sekolah sekalipun. Selain itu, kondisi tubuh korban sangat memprihatinkan, seperti kurus dan adanya luka di sekujur tubuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.